Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Tuan Pengerusi, yang saya hormati Tuan Nazir, Tuan Imam, jajan kuasa Masjid Sayyidina Ali, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, dan tidak ketinggalan yang dikasih isteri saya Datuk Ustazah Siti Nur Bahyamti Mahmud. Ini Datuk, ini Datin lah. Sabar je lah. Sabar. Suami kena banyak sabar. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kami dapat hadir kali yang kedua, yang kami hadir pada 2019 sebelum COVID, ya. Dan bila dijemput, Ustaz teringat tu yang datang juga, walaupun sebenarnya tarikh tu awal lagi, awal. Tapi bila wakil kata Ustaz free villa, itu yang lemah sikit tu. Dan alhamdulillah, kebetulan kami tadi datang ikut jadual itu on time. Tapi oleh kerana kami, tiba-tiba kami sampai di Bukit Kiara, Pokok Tumbang. Ya, Pokok Tumbang lebih kurang sini ke pagar aja. Ya, Pokok Tumbang, dan kami terperangkap situ hampir 40 minit. Itu yang telefon kata minta maaf. Yang ke sampai 8.30 ke 8.20 lah. Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan sabar menunggu kami dan menunggukan kesabaran kita. Ya, pertemuan kita ini Allah Subhanahu Wa Taala gandakan lagi amal bakti kita untuk layak kita semua masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah, dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu di rumah Allah. Pertemuan yang sungguh indah dan istimewa. Semoga pertemuan kita ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama juga kita mengambil kesempatan ini untuk kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kerana kasih sayang baginda lah, pengorbanan baginda lah, doa baginda terhadap umat baginda inilah kita dapat duduk bahagia di rumah Allah. Kita dapat merasakan, menikmati, mengecapi nikmat Islam yang begitu indah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apatah lagi hari ini adalah penghulu segala hari, kita digalakkan untuk banyak berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya ustazah nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, duk tunggu ustaz dengan ustazah tadi ni sabar ke tidak? Alhamdulillah. Mengumpat mengata ke tidak? Ya Allah, baik kamu kat sini ni, ya. Oh, Masya Allah, ya. Kenapa ustazah tanya tau? Sebab bila kami duduk dekat sini, melihat wajah tuan-tuan dan perempuan ni, ya Allah, suci, bersih, sabar, tenang, ya Allah. Tak marah pun ustaz dengan ustazah sampai lambat. Nak buat macam mana, ya? Ustaz tadi masa Pokok Tumbang, kan jam. Kereta polis banyak. Orang-orang perempuan dengan orang lelaki, dia bila keadaan yang macam tu, orang perempuan dia lebih tenang tau.
Ah, dia lebih tenang. Tapi orang laki-laki dia resah, gelisah. Sebab janji dekat sini lepas maghrib. Ustaz kata, kenapalah polis tu tak pi potong pokok? Ustaz kata, kenapa polis tu tengok aje? Ni polis dengar ni kan? Kenapa polis tu tengok aje? Kenapa polis tak potong pokok? Ustazah kata dekat ustaz, masing-masing ada tugas masing-masing. Tugas polis bukannya potong pokok. Ya, yeah. Tugas polis nak jaga kesesakan lalu lintas tu tadi. Daripada highway yang jalan terus kami tak boleh lalu, kami kena lalu jalan kecil sebelah kiri. Bila ustaz kata, oh polis tak boleh tebang pokok, tak boleh waktu ni. Nah, waktu lain mungkin boleh, waktu tadi tu memang tak boleh. Tapi alhamdulillah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua indah cantik tajuk yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan kepada kami, membina keluarga bahagia acuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak bahagia ke tak nak? Siapa nak bahagia angkat tangan? Lin, angkat tangan sayang. Okey. Ah, semua nak bahagia. Subhanallah. Tengok adik kat depan ni. Adik umur berapa tahun ni? Berapa tahun sayang? 8. Ni siapa? Bapaknya. Dia nak tahu umur, dia pusing kat bapak dia dulu. Berapa tahun kan? 8 tahun. Tengok, 8 tahun pun nak bahagia. Maksudnya, bahagia ni tak kira usia. Cuba tanya anak-anak kita ni. Anak-anak kita yang sedang bermain dalam rumah, anak kita yang sekarang cuti sekolah, bila pergi sekolah, balik sekolah dan sebagainya. Tanya kepada anak-anak, suka tengok mak ayah baik duduk dekat-dekat ke suka tengok mak ayah bergaduh? Suka yang mana dek? Suka tengok mak ayah baik ke bergaduh? Baik. Bahagialah tu. Maknanya semua orang nak bahagia. Tetapi bahagia yang kita nak bincangkan pada malam ini, kita nak bahagia ikut acuan keluarga bahagia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana Nabi adalah kekasih Allah. Nabi adalah insan yang paling mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai mendapat gelaran kekasih Allah. Kekasih Allah inilah kita nak contohi untuk kita bawa dalam keluarga kita. Ada doa, ada petua, ada tipsnya. Nak tahu ke tak nak? Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Ha, sebab dalam poster tu semanis kurma. So dia macam semanis kurma. Tak gitu, Ling? Ya. Yeah. Okey, berkenalan dulu dengan Usang Ustazah. Ya. Usang Ustazah dah kahwin 37 tahun. Ya, yeah. Kami kahwin ketika masih belajar. Ustaz tahun 3, Ustazah tahun 1 di Universiti Al-Azhar Mesir. Ya, yeah. Kahwin muda, kahwin umur tu Ustaz 22, Ustazah 20. Ya, yeah. Kahwin. Kemudian anak 4 orang, menantu 4 orang, cucu dah 9. Dah 9 cucu. Dan kami duduk serumah. Rumah kami ada 17 orang. Bayangkanlah punya ramai tak ramai tu. Kalau telur tu sepapan sehari habis. Dan bila dah berkahwin dah hampir 40 tahun. Banyak pengalaman yang kami nak kongsi, ya, berdasarkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, apa yang Allah sebut, dan apa pengalaman yang boleh kita berkongsi, ya, pada malam ini. Untuk sebab bila kita berkeluarga ni, kita kena ingat satu ayat Al-Quran dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya, ingat ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada azab api neraka. Surah At-Tahrim ini, ulama tafsir mengatakan bahawa ayat ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada ibu dan ayah. Keluarga yang bahagia ialah keluarga yang dapat membawa keluarga, membawa ayah, mak, anak-anak semua dalam syurga Allah. Sebab itulah bila kita berkumpul di sini, kita nak bukan dunia semata-mata. Sebab dunia ini adalah tempat ujian.
yang Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka mereka dibiarkan berkata kami beriman kepada Allah tanpa diuji? Allah sentiasa uji kita. Kemudian dalam surah Al-Mulk ayat 2 pun Allah sebut juga, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kita siapa yang terbaik amalan kita. Dan ulama dalam mentafsirkan ayat ini, Allazi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang menjadikan mati dan hidup. Ulama mengatakan kenapa Allah menyebut Allah menjadikan mati dan hidup. Sepatutnya kalau akal kita, Allah yang menjadikan hidup dan mati sebab kita hidup dulu. Tapi ulama tafsir mengatakan kenapa Allah dahulukan mati, khalaqal mauta wal hayat, mati dan hidup. Sebab kehidupan kita yang sebenar ialah selepas kita mati. Itulah kehidupan kita yang betul. Tidak ada siapa di antara kita yang tidak diuji oleh Allah. Semua Allah uji kita. Kadang Allah uji dengan kesakitan. Kadang Allah uji dengan kekayaan. Kadang Allah uji dengan pangkat. Kadang Allah uji dengan kemiskinan. Semua Allah uji kita. Ya. Macam ustaz pun Allah diuji, ustazah pun Allah uji, semua Allah uji. Sebab itulah, bila kita nak mencapai keluarga yang bahagia, mengikut acuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita diuji oleh Allah, sebenarnya Allah sayang kita. Lagi kuat iman kita, lagi kuat ujian. Ingat ya, lagi kuat iman kita, lagi kuat Allah uji kita. Lagi berat Allah uji kita. Sebab apa? Allah uji kita sebab tadilah. Allah nak menguji, nak tes siapakah di antara kita yang benar-benar beriman kepada Allah. Yang benar-benar menyerah diri kepada Allah. Ya, sampai ke tahap bila Allah uji kita, sampai kita dah tak tahu nak buat apa dah. Sampai apa pun kita tak boleh nak buat. Pada masa itulah kita hanya mengucap apa yang disebut oleh Nabi Ibrahim AS ketika nak dicampakkan ke dalam api neraka. Apa Nabi Ibrahim sebut? Hasbunallah ni'mal wakil. Ayat berapa tu? Surah Al-Imran ayat 173. Hasbunallah ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah, dan Allah lah sebaik-baik pengawal. Masya Allah, inilah yang dikatakan kebahagiaan yang sebenar bila kita meletakkan semua yang berlaku itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak selesa kata, sempat bisik lagi. Okey dah. Ustaz, dia dah dekat sangat. Tangan tak boleh nak bergerak. Okey. Sorry. Sebab Ustazah memang suka dia bercakap, dia bergerak. Okey, alhamdulillah. Kita nak bina keluarga bahagia mengikut acuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting sekali, yang pertama, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nombor satu. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya, bila ustazah sebut nak bina keluarga bahagia ikut acuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita belum buat apa-apa lagi tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita sebut je cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hati ni dia dah ada satu emosi, satu perasaan seolah-olah macam kita nak berkata dengan Allah, ya Allah, aku memang cinta kepada engkau ya Allah, cintailah aku ya Allah.
seolah-olah kita nak bercakap dengan Nabi. Ya Rasulullah, aku ni kan umatmu ya Rasulullah. Aku cinta kepada engkau ya Rasulullah. Cintailah aku. Bila kita meletakkan cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang pertama sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita baca di dalam surah Ali Imran ayat 31. Cumanya ayat ni menjadi kegemaran ibu-ibu. Ibu-ibu rajin baca ayat ni, surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum, cuba sambung. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Selalu ibu-ibu baca doa ni untuk siapa? Untuk suami, supaya suami sayang dekat isteri. Ya bagus ya, sebab itu adalah ayat cinta, ayat Allah di dalam Al-Quran. Tapi luaskan lagi surah Al-Imran ayat 31 tersebut, Allah telah berfirman yang bermaksud, katakanlah ya Muhammad, jika kamu cinta aku, jika kita cinta Allah, ikut siapa? Ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita semua ni, kita ni hamba Allah, hamba. Tak boleh sombong pun, kita ni hamba. Kalau kita cinta kepada Allah, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya kita akan dapat cinta Allah. Allah janji, kalau kita cinta Allah, kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah janji dua perkara. Tak bahagiakah kita dengan jaminan daripada Allah? Pertama, Allah janji Allah akan cinta dekat kita. Bila kita cinta Allah, kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah janji Allah nak ampun dosa kita. Subhanallah. Cinta Allah, ikut Nabi, Allah janji, Allah nak cinta kita, Allah nak ampun dosa kita. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dapat cinta Allah, cukup ke tak cukup? Cukup tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita dapat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ujilah kita macam mana sekalipun. Ujian kehilangan insan tersayang, ujian kehilangan harta benda, Allah uji kita dengan kesakitan dan sebagainya. Apa saja Allah uji kita, kita hanya nampak Allah, Allah, Allah. Kita hanya nampak Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nampak Allah di depan kita, Allah. Nampak Allah aja, Allah, Allah. Ujian ni Allah bagi, Allah sayang. Nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lagi lebih hebat lagi ujian ni Allah bagi. Nabi kekasih Allah, kekasih Allah juga diuji. Apatah lagi kita sikit-sikit je Allah uji dengan anak-anak. Ibu-ibu kena sabar. Sekali suruh anak suruh mandi, sekali cukup ke tidak? Kena berapa kali ibu-ibu? Banyak kali. Tapi kalau ayah suruh anak mandi berapa kali? Kali je kan? Tak tahu kenapa kan? Kenapa ayah suruh sekali je anak dengar cakap? Yang mak ni suruh banyak kali, anak duk lihat lagi. Itu kena tanya rahsia si ayah. Ya? Kena sabar suruh anak solat, suruh anak mandi, suruh anak baca buku, suruh anak kemas rumah dan sebagainya. Kita sabar. Kenapa? Kita bayangkan kita lalui semua ini kerana Allah dan kita nak ikut Nabi. Nabi sabar dengan setiap ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian sikit je tuan-tuan. Kita cinta Allah, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isteri beletih je pun. Tuan-tuan merajuk ke? Isteri beletih, tuan-tuan merajuk ke buat dek je? Merajuk ke buat dek je? Oh, buat dek. Allah astaghfirullahalazim. Isteri beletik, bagus tuan-tuan buat dia. Tapi lepas tu, kenalah tenangkan isteri yang tengah duk popek-popek, tengah berbebel dan sebagainya. Isteri kalau beletik, dia bukan nak marah suami. Dia nak suami bagi
perhatian. Tu je. Suami buat dek, sedihlah pula isteri kan. Tapi buat dek tu masa tengah beletih. Jangan isteri beletih, suami pun beletih. Semua tu bagus tuan-tuan kata buat dek tadi. Maknanya Allah uji melalui suami dapat isteri yang kuat beletih dan sebagainya. Allah uji isteri, Allah uji isteri dapat suami. Makan tidur, makan tidur. Sabar ke tidak? Tapi bukan suami kat sini tau. Bukan suami kat sini lah kan? Bukan, tempat lain. Kat mana? Kat Afrika Selatan. Oh, jauhnya, jauhnya. Ya, sabar. Sebab apa sabar? Alhamdulillah, suami boleh tidur. Alhamdulillah, suami boleh makan. Tu yang makan tidur, makan tidur. Kalau ada orang Allah uji, suami dia tidur pun tak boleh. Makan pun tak boleh. Dapat penyakit pula. Jadi maknanya, setiap ujian tu, kita selalu nampak Allah. Maknanya, ada hikmah daripada Allah. Kita nampak Rasulullah SAW memberi kekuatan kepada kita. Bila kita ada dua cinta bertakhta di dalam hati kita. Subhanallah, cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW. Allah pesan, ikut Nabi. Jadi kita, Nabi ni keluarga bahagia, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama sekali ya. Bila kita nak keluarga bahagia, ikut acuan Nabi. Makna yang pertama sekali, cinta Allah dan Rasul. Letak nombor satu sekali. InsyaAllah. Ya, letakkan. Apa yang kita buat semua itu kerana kita cinta dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup, ibadatku, solatku, ibadatku, mati dan hidup kerana Allah. Letak nombor satu, Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, kebahagiaan akan menjadi milik kita. Itu yang pertama. Sebab itulah, bila kita cinta Allah dan Rasul ni, tak sia-sia tau ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian ya. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 13. Seronok bila kita baca ayat ni. Ayat ni kita dapat pada malam ini. Firman Allah, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Subhanallah. Para siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, ia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa anak sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan itu adalah kemenangan yang paling agung. Kemenangan yang paling agung, kemenangan yang paling besar, bila kita cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan masukkan kita seisi keluarga cinta Allah dan Rasul, seisi keluarga anak-anak, ayah ibu, suami isteri, masuk ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa anak sungai, kekal dalam syurga. Ujian yang Allah bagi itu tak kekal pun sekejap je akan berakhir. Tapi syurga kekal selama-lamanya. Dan itu adalah kemenangan yang paling besar. Tak nakkah kita mendapat syurga? Kita nak bina keluarga bahagia. Matlamat kita nak bawa keluarga kita masuk ke dalam syurga. Kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita nak cerita tentang cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW, mudah je. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Hai Allah, solat, solat. Jangan buat kerja lain, tuan-tuan dan puan-puan. Ayah sebagai ketua keluarga, pastikan isteri dan anak-anak solat, terutama sekali solat secara berjamaah. Itu yang Nabi suruh. Itu acuan keluarga bahagia Nabi. Ayah jadi imam, anak-anak dan isteri jadi makmum. Bila solat berjamaah, Nabi sebut dalam hadis, rahmat Allah masuk mencurah-curah dalam keluarga. Ada masa kita bawa keluarga solat berjamaah di masjid. Ada masa hujan lebat dan sebagainya, kita tak boleh keluar daripada rumah. Tak boleh nak pergi masjid dan surau. Solat berjamaah di rumah. Masjidkan rumah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Pastikan bila solat berjamaah, suami dah jadi imam. Bila suami baca doa tu, ya Allah, isteri amin ke tidak? Isteri aminkan. Anak-anak aminkan. Hati akan terasa syahdu kerana kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua,
Kalau nombor satu ni kalau ikut sejam nak kupas ni, tapi ustazah dan ustazah ringkas-ringkaskan ya. Yang kedua, mencintai pasangan kita. Kita nak bahagia, kenalah sayang suami, kenalah sayang isteri. Jom kita test tengok ya. Ibu-ibu sayang suami ke tidak? Alah, hai pelahai lah pula kan. Malu. Okey. Bawa nak test kan ya. Ibu-ibu sayang suami ke tidak? Alhamdulillah. Ayah-ayah sayang isteri ke tidak? Oh, Masya Allah. Sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Habislah poin nombor dua tu kan? Jadi, mencintai pasangan kita. Kerana Nabi pesan. Kan nak ikut Nabi, Nabi pesan. Bila kita sayang, bila kita cinta, kita kena bagi tahu. Ibu-ibu bagi tahu kat suami tak sayang dekat suami? Selalu kita bagi tahu kan? Bahasa Inggeris pun ada. I love you pun ada bahasa Inggeris. Bahasa Hindustan pun kita cakap dekat suami. Metem se biar kertihu. Suami jawab balik, acahe. Alhamdulillah lah suami jawab acahe. Kalau suami jawab nehihe, merajuk. Yeah. Sebab Nabi pesan, cinta kena lafaz. Cinta jangan simpan. Siapa kata bila kita sayang pasangan kita, kita tak payah bagi tahu? Memang pasangan kita tahu, tapi bila bagi tahu tu, contohnya suami keluar pergi mana-mana kan, suami mesej sesuatu yang kita rasa macam suami sayang dekat kita, seronok ke tidak? Sama juga dengan suami. So Nabi pesan cinta lafaz, cakap, jangan diam. Ha? Kita sayang pasangan kita, bagi tahu dekat pasangan kita yang kita sayang dekat pasangan kita. Itu yang bila suami tak bercakap dengan isteri, isteri asyik dia tanya, abang cepatlah bagi tahu abang sayang tak kat air ni? Sayang. Abang sayang ke tidak? Sayang. Abang sayang ke tidak? Oh, sehari berapa kali nak kena tanya sebab suami tak berapa nak ucap. Betul ke tidak, Le? Betul ke tidak? Betul. Betul. Betul, Le? Tak, suami bisu. Jadi maknanya yang kedua ni, mencintai pasangan kita. Lihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mencintai pasangan, kita akan jaga hati pasangan kita. Bila kita cinta, kita akan jaga hati. Kita takkan sakiti hati pasangan kita. Tengoklah Nabi bila Aisyah masak sup tu masin. Nabi marah ke tidak? Nabi tak marah. Subhanallah, kita tahu cerita ni. Seringkali kita dengar. Nabi boleh panggil, ya Aish, ya Humairah, datang duduk dekat-dekat. Ya terengin nak suap sup ini ke mulutmu, ya Aisyah. Ya Aish, ya Humairah. Panggil pun panggilan kasih sayang. Buka mulut Aisyah. Nabi tadi dah makan dah. Sup tu dah masin. Nabi dah makan sup. Tapi Nabi senyum. Sebab Nabi nak jaga hati. Kan cinta. Cinta kena jaga hati. Maka Nabi kata, Aisyah buka mulut. Nak bagi rasa sup ni. Tidak ya Rasulullah. Saya yang suap dulu ke mulutmu ya Rasulullah. Dalam hati Nabi, ya Allah, tadi dah masin dah. Takkan nak masin lagi. Tak, Rasulullah kata tak. Saya yang suap dulu ke mulutmu Aisyah. Aisyah kata tak ya Rasulullah. Saya dulu. Nabi mengalah. Cinta dia mengalah. Cinta dia tak sakiti. Dan cinta dia mengalah. Nabi mengalah. Nabi pun buka mulut. Aisyah suap dekat Nabi. Nabi kata pun telan sup tu. Dan Nabi senyum. Sedangkan sup tu masin. Bolehkah kita makan makanan yang masin? Kita senyum. Boleh ke tidak? Suami boleh ke tidak? Isteri masak masin. Boleh senyum ke muka pun masin macam sup tu? Susah nak senyum kan? Susah. Dia muka kita ni dia macam automatically. Kalau masam, muka dia masam. Kalau masin, muka dia masin. Kan? Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak suap sup ni ke mulut Aisyah, baru dekat luar je. Baru kena dekat luar je, Aisyah dah tersembur sikit dah sup tu. Minta maaf ya Rasulullah. Nampak tak? Bila cinta, suka minta maaf. Kita belajar daripada rumah tangga Nabi. Bila cinta, suka minta maaf. Aisyah tak kata, saja ya Rasulullah ya. Nak perli ya. Sup ni masin ya. Tidak. Aisyah minta maaf. Minta maaf ya Rasulullah. Saya tak sengaja ya Rasulullah. Sup ni masin ya Rasulullah. Nabi jawab apa? Engkau tak salah Aisyah. Tak, kita nampak tak menjaga hati dan perasaan? Engkau tak salah Aisyah. Sup ni yang masin. Bahagia ke tidak? Ya Allah, ustazah cerita pun aura kebahagiaan tu masuk dalam jiwa kita. Jadi kalau ibu-ibu nak test suami cinta ke tidak, ikut ala Rasulullah ke tidak, cuba try esok masak kari ke, sup ke, masak lomak ke, try masak masin.
Kita lihat kepada wajah suami macam mana. Boleh ke buat macam tu ni? Boleh ke tidak? Tak boleh. Oh, tak boleh. Oh, tak boleh, tak boleh buatlah. Suami kata tak boleh, tak boleh lah ya. Itu yang kedua ya. Okay, yang kedua menyertai pasangan. Ya. Tanda kita mencari pasangan kita ada lima. Tolong kita buat ya, sama-sama kita buat. Tanda kita cinta pasangan kita yang pertama sekali, perkataan kita kena jaga. Jangan kita maki hamun. Jangan kita herdik. Jangan kita cakap perkara-perkara yang boleh menggoreskan perasaan. Ya, kalau ada benda yang kita terasa hati, ingat apa yang Nabi sebut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia cakap baik ataupun dia diam. Kalau kita nak cakap benda yang tak baik, kita diam. Diam. Mana tanda kita sayang pasangan kita, yang pertama jaga perkataan. Kataan yang baik saja keluar. Yang kedua ialah kita banyak menyentuh pasangan kita, maksudnya kita ada bersalam, ya, itu adalah sentuhan, ya, macam nak pergi mana, salam antara suami isteri dan sebagainya. Dua. Yang ketiga, sentiasa memberi hadiah. Ini semua yang Nabi buat. Bila kita pergi outstation pergi mana-mana, jangan lupa bawa hadiah pada pasangan kita. Ya, hadiah, jangan lupa. Ya, antara hadiah yang paling baik, yang paling baik hadiah ialah bagi makan sedap-sedap. Ya, macam isteri tahu apa yang suami suka makan. Ya, begitu juga suami tahu apa yang isteri suka makan. Sebab kadang-kadang bila kita keluar mana-mana, kita tahu isteri kita suka makan apa. Makan macam ustazah, ustaz tahu dia antara kesukaan dia, dia suka makan kacang kuda. Kalau ustaz pergi mana nampak kacang kuda, ustaz akan beli. Itu tanda kita sayang. Kita tahu apa kesukaan dan apa yang kita tahu apa yang pasangan kita tak suka. Yang ketiga ya, bagi hadiah. Yang keempat ialah kita sentiasa bersama. Maksudnya kita sentiasa bersama, semayang bersama, makan bersama, majlis ilmu macam malam ni bersama, pagi tu pergi mana-mana pun bersama, bercuti bersama, itu sentiasa bersama. Lepas tu bila ustaz-ustazah bagi pergi mana-mana, sentiasa bawa sebab tanda sayang, sentiasa bersama. Ya. Yang kelima ialah sentiasa memberi khidmat. Kita kena ringan tulang. Macam ustaz, di rumah ustaz, ustaz suka buat satu benda yang tak tahu kenapa ustaz suka buat benda ni. Ustaz suka kemas dapur, sisa-sisa makanan, kemudian ustaz masuk ke dalam tong sampah plastik hitam tu dan ustaz akan ikat, besok pagi ustaz akan buang. Itulah tugas ustaz tiap-tiap hari. Itu yang ustaz minat. Ustaz tak minat sidai kain, tak minat lipat kain, tak minat masak, tak pandai. Walaupun sebenarnya benda tu bagi kita simple je, tapi bagi pasangan kita, seorang suami yang boleh bantu macam tu, Masya Allah. Okey tak abang buat tu? Okey, sebab sampah tu berat. Jadi bila suami kita pergi buang, hati kita kata, oh kuatnya suami kita. Ya. Jadi maknanya dihargailah, menghargai walaupun buang sampah. Yeah? Sebab sampah di rumah ustaz banyak. Berat. Bukan berat je, banyak. 17 orang. Kadang-kadang sehari dua kali. Sehari dua kali. Itu punya banyaknya sampah. Sebab tahu lah cucu kan.
cucu, lepas tu mak ustazah pula. Mak ustazah umur 75 tahun. Dia suka masak. Itu hobi dia, dia suka masak. Kalau dia ada rumah, memang dia masak. Pagi-pagi bangun lepas subuh tu dia akan masak untuk sarapan pagi dan tengah hari. Ya. Kemudian malam dia masak. Ustazah kata jangan masak. Tapi dia minat. Sampai kalau dia pergi, sampai kalau seminggu pakai dia pergi beli barang pasar. Ah, seminggu sekali. Tapi pergi seminggu sekali pun berapa dia? Biarlah rahsia. Ah, sekali beli pun 700-800. Ah, jangan main. Sebab dia suka, dia minat, dia suka beli barang, lepas tu dia simpan peti ais. Sebab dia suka peti ais tu penuh. Sebab dia nak masak senang. Itu minat. Itu kata, bila kita sayang pasangan kita, buat benda lima yang saya sebut tadi. Lepas ni, yang dah buat, teruskan. Oh, apa yang aku buat ni, apa yang Nabi, apa yang Ustaz sebut dan apa yang Nabi buat. Bukan saja mengada tak apa kita buat tu, apa yang Nabi buat. Kita ikut Nabi je. Ya? Baik. Yang kedua tadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya tambah sikit saja lagi. Sebab tadi katanya tak ada masa diberikan kepada kita. Tak ada jangka masa berapa jam boleh ceramah. Bahaya tu penceramah dua-dua suami isteri pegang mikrofon. Bahaya ni. Tak kan? Apa, jam depan. Jam depan kita ya. Jam depan kita. Okey, baik ya. Tentang yang kedua ni, cinta kepada pasangan kita, cinta suami dan cinta isteri. Cinta yang sungguh indah ialah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para isteri baginda. Sehinggakan cinta ini menyebabkan isteri Nabi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha rela berkorban apa sahaja untuk perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah tak tinggal Nabi. Setiap getir perik perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah setia berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dalam rumah tangga kita. Ketika suami kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada masalah keuangan dan sebagainya, sakit dan sebagainya, isteri tinggal suami ke setia kat suami? Setia. Sama juga suami pun, apabila suami diuji oleh Allah dengan isteri yang tidak sihat, isteri yang sakit dan sebagainya, suami setia ke cari lain? Panaslah pula kan ya. Suami setia ke cari lain? Senyum je. Ay, macam tak apa nak jawab je kan ya. Setia ke cari lain? Ah, ini dia. Pukul saya dah setia. Okey, Ustaz Wan Akasha, setia ke cari lain? Setia. Sebab apa tau? Sebab kita ikut acuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Takut Ustaz lupa. Bila sebut Siti Khadijah dengan Aisyah, Ustaz teringat masa Aisyah nak meninggal. Masa Khadijah nak meninggal. Apa yang dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia panggil anak dia Fatimah. Dia kata, Fatimah, mak malu nak minta kepada Rasulullah. Mak nak minta apa? Siti Khadijah kata, mak nak serban Nabi. Supaya berkat serban Nabi itu, dia tidak disoal di dalam kubur. Masya Allah, hebat kisah dia. Dan begitu juga kisah Aisyah. Ya? Apa yang Nabi buat pada Aisyah? Yang doa tu, cerita sikit saya. Baik, bila sebut cinta kepada pasangan, cinta suami, cinta isteri, suatu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata ataupun bukan berkatalah, meminta satu permintaan daripada suami tercinta. Ya Rasulullah, doakan untukku. Aisyah ni isteri Nabi ni kata kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan untukku kerana doamu sangat mustajab. Doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan untuk Aisyah, Nabi doa ke tidak? Nabi doa sebab isteri minta.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun angkat tangan, Aisyah pun angkat tangan. Nabi doa dengan penuh kasih sayang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunkanlah dosa Aisyah. Dosanya yang lalu, dosanya yang akan datang, dosanya yang terang, dosanya yang tersembunyi, dosanya yang zahir, dosanya yang batin." Lepas Nabi doa macam tu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat menceritakan Aisyah ni dia punya gembira dengan doa Nabi sampai dia macam nak melompat. Seronok sangat. Mana tak seronok kekasih Allah maksum dijamin syurga, doa punya detail minta Allah ampunkan semua dosa Aisyah. Maka bila Nabi lihat wajah Aisyah gembira bukan main sekali, maka Nabi tanya, "Wahai Aisyah, suka ke dengan doaku? Sebab wajahmu nampak gembira. Bagaimana mungkin aku tidak gembira? Bagaimana mungkin aku tidak bahagia kerana doamu dikabulkan oleh Allah dan aku gembira dengan doamu kepadaku?" Tapi ada sambungannya ya. Tuan-tuan dan puan-puan kena bersedia dengan jiwa raga, dengan kalbu kita tahu untuk dengar doa ni. Bersedia dengan kalbu yang ada nombor satu tadi, yang cinta Allah dan cinta Rasul. Dan doa ni kita kena selalu doa. Macam tadilah suami kena doa untuk isteri macam tu tadi. Sebab Nabi doa macam tu dekat isteri Nabi. Maka bila Aisyah senyum gembira, Nabi SAW berkata kepada Sayyidatina Aisyah, "Kalau engkau gembira dengan doaku kepadamu, demikianlah doa yang tadi yang ku doakan untukmu Aisyah, itu juga adalah doaku terhadap umatku setiap." Doa yang tadi itu tadi, itulah doa yang sama yang aku doakan kepada umatku tiap-tiap malam, kerana Nabi sayang dekat kita tuan-tuan dan puan-puan. Nabi cinta dekat kita tuan-tuan dan puan-puan. Sampai setiap malam Nabi berdoa kepada Allah macam doa yang Nabi doa kepada Aisyah. "Ya Allah, ampunkanlah dosa umatku. Dosanya yang lalu, dosanya yang akan datang, dosanya yang tersembunyi, dosanya yang terang-terang, dosanya yang zahir, dosanya yang batin. Ampunkanlah dosa umatku Aisyah, itulah doaku kepada umatku tiap-tiap malam." Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Tidakkah tersentuh hati kita tuan-tuan dan puan-puan? Hebatnya cinta Nabi kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap malam Nabi doa supaya Allah ampunkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita malu untuk melakukan dosa? Tidakkah kita malu kepada Allah? Tidakkah kita malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita nak jumpa Nabi dalam syurga, sisi keluarga kita nak dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi cintakah kita kepada Allah dan Rasul? Adakah kita cinta kepada pasangan kita kerana Allah dan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, cinta yang sungguh istimewa bertakhta di dalam hati. Bukan cinta dunia saja, cinta sampai akhirat, cinta sampai syurga, sampai titipkan dengan doa. Jadi bila kita cinta kepada pasangan kita, iringilah pemergian suami keluar mencari nafkah dengan doa. Suami bila nak keluar pergi bekerja mencari rezeki yang halal, tinggalkan isteri dan anak-anak tercinta dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh doa ini menguatkan kasih sayang. Doa ini menguatkan cinta. Patutlah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha sebelum nak menghembuskan nafasnya yang terakhir, Khadijah pandang wajah Nabi, Nabi pandang wajah Khadijah. Bila Khadijah pandang wajah
wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku dapat merasakan yang sekarang ini adalah pandanganku yang terakhir menatap wajahmu ya Rasulullah. Aku dapat merasakan yang selepas ini aku sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menatap wajahmu ya Rasulullah. Aku dapat merasakan yang sekarang ini Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawaku untuk bertemu Allah. Aku dapat merasakan yang sekarang ini aku akan pergi dan tidak akan kembali lagi." Khadijah menangis, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi yang sedang memangku Khadijah berada di atas pangkuan Nabi. Nabi pusing wajah Nabi ke arah yang lain. Nabi kesat air mata, Nabi menangis. Lepas Nabi kesat air mata Nabi, Nabi berkata, "Ni cinta ni, cinta bukan sampai ke hujung nyawa tau, sampai dalam syurga." Nabi berkata kepada Sayyidatina Khadijah, "Wahai isteri kesayanganku Khadijah, janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya perpisahan kita ini hanyalah perpisahan yang sementara waktu. Dengan rahmat Allah, kita akan bertemu semula di dalam syurga yang kekal abadi untuk selama-lamanya." Cinta inilah yang kita nak. Apa cabaran, apa pancaroba, apa dugaan, setialah berada di sisi pasangan kita seperti mana setianya Khadijah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cinta yang kedua, cinta kepada pasangan kita. Di antara doa yang kita boleh baca untuk kita kekalkan cinta sehingga ke syurga yang saya nak bagi pada malam ini ialah surah Al-Furqan ayat 74. Ingat ya. Tengok balik baca tengok Quran, surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakan kepada kami, pasangan kami dan anak cucu kami yang sejuk mata memandang. Itu doa surah Al-Furqan ayat 74. Baik, boleh sambung lagi? Ya. Ustazah kena tahan nangis ni sebab nanti suara tak keluar. Kan bila kita nangis, suara kita tak keluar. Tengok, ada di antara ibu-ibu yang mengesat air mata, Ustazah pun terasa syahdu sangat ya. Baik, kita teruskan yang ketiga. Yang ketiga ialah cintailah kedua ibu bapa. Cintailah kedua ibu bapa. Mak ayah kita adalah syurga kita. Tadi ustaz kata ibu ustazah suka masak. Ustaz kata ibu ustazah umur 75. Macam manalah menantu boleh lupa umur mak mertua? Ya, umur ibu ustazah 78 tahun. Satu hari bulan 11 ni 78. Sekarang 78. Satu hari bulan 11 ni 78. Ya. 78 tahun ya. Masih kuat. Alhamdulillah ya. Dan cinta kepada ibu bapa. 78. Ya? Masya-Allah. 1 bulan 11 78 ni ya. Ustaz nampak muda ya. Ustaz nampak ibu ustazah muda ya. Cintai ibu bapa. Kenapa perlu mencintai ibu bapa? Kerana kita nak masuk syurga. Apa kata syurga dengan ibu bapa? Kerana Nabi pesan dekat kita kan, ajaran Nabi, radallahu bi radal walidain wa sakhatuhu fi sakhatil walidain. Keridaan Allah terletak di dalam keridaan ayah dan ibu. Kemurkaan Allah juga terletak di dalam kemurkaan ayah dan ibu. Anak-anak yang menyakiti hati mak dan ayah tak boleh masuk syurga. Dia dah kahwin, dia dah buat yang terbaik dalam rumah tangga dia, tapi dia abaikan mak dan ayah. Bertahun tak balik jumpa mak dan ayah. Tak peduli mak dan ayah. Ada orang bila mendirikan rumah tangga, pasangan dia tak bagi dia buat baik kepada mak dan ayah. Dosa buat macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Terputus daripada mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak cium bau syurga anak-anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Kita kena pahatkan di dalam minda dan hati kita. Tanpa ayah dan ibu, mana mungkin kita lahir ke dunia ini? Tanpa ayah dan ibu, tak bisa kita melihat bulan dan matahari. Tanpa pengorbanan mak dan ayah kita,
siapalah kita pada hari ini. Sedar ataupun tidak, kita berjaya pada hari ini. Kita bahagia dengan suami, kita bahagia dengan isteri, kita bahagia dengan anak-anak kita. Kerana sebahagian besar daripadanya adalah kerana doa mak dan ayah kita. Mak dan ayah yang tidur sedikit di waktu tengah malam, bangun qiyamul lail, bangun tahajud, bangun solat hajat. Doa untuk siapa? Doa untuk anak-anak. Doa untuk siapa? Doa untuk anak-anak kita yang merupakan cucu-cucu kepada mak dan ayah kita. Doa mak dan ayah kita lah salah satu sumber kebahagiaan kita. Mereka adalah syurga kita. Sebab tu ustazah, abah ustazah dah meninggal dah lama dah. Abah ustazah meninggal, umur anak ustazah yang nombor dua. Anak yang pertama 37 tahun. Anak yang kedua 36 tahun. So abah ustazah dah meninggal 36 tahun. Eh, 36 tahun. Betul ya sayang? 36 tahun. Takut ustazah pula silap kan? Ya. 36 tahun abah ustazah dah pergi. Jadi bila abah ustazah dah pergi, dah 36 tahun tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita rasa macam lama ke baru? Lama kan? Lama dah. Tapi rindu tu duk ada tuan-tuan dan puan-puan. Rindu tu duk ada. Punya sayangnya dekat abah kita. Abah kita dah tak ada. Jadi ustazah buat keputusan, oleh kerana ustazah adalah anak yang pertama, eh, ustazah buat keputusan dan ustazah dah kahwin dengan ustaz masa tu, masa abah meninggal. Kami dua yang jaga ibu ustazah dan jaga adik-adik sampai sekarang. Allah bagi rezeki kepada ustazah dan ustaz untuk jaga syurga kami. Sebab ustaz berkata kepada ustazah, syurga abang dah tak ada dah. Syurga abang dua-dua dah tak ada. Ayah tu arwah sebelum mengembuskan tintin dan sebab kepada ustazah, abang dah tak ada syurga dah. Syurga abang dua-dua dibawa bertemu oleh Allah. Jadi abang berbakti kepada ibu ustazah yang merupakan syurga seisi keluarga. Itu syurga kita. Buat bangga mak dan ayah. Ustazah apa sahaja, alhamdulillah, Allah bagi rezeki. Ustazah tak boleh tahu mak ustazah sebut nak apa. Mak ustazah sebut nak apa. Baru benda tu kecil. Contoh, saya bagi contoh ya. Ustazah tahu. Sebab benda tu walaupun kecil tapi suka. Contoh. Kami ada periuk nasi. Periuk nasi tu kena ada dua. Satu cukup sebab ramai. Baru ni ibu ustazah kata komplain, bukan komplain kat ibu ustazah, bagi tahu pada ustazah, periuk nasi kita lama dah, dan ibu ustazah panggil Intan dekat ustazah, sebab dalam family memang nama Intan, sebab arwah abah timang masa lahir dulu. Intan payung gunung meletup, Intan payung gunung meletup, sayang sangat kan, dapat anak pertama pun memang arwah abah nak perempuan. Intan payung gunung meletup, Intan payung gunung meletup, wujudlah masa ustazah lahir belum tak meletup, kan ya, mana tahu risau juga. Jadi sekarang memang nama timangan dalam keluarga Intan. Intan. Dan ustazah panggil dekat ibu Yang. Sebab arwah abang Yang kan sayang. So kami keluarga panggil Yang. Menantu pun panggil mak Yang. So sweet kan. Kau panggil Yang ya. Intan, Yang nak bagi tahu ni. Periuk nasi kita. Yang ada dengar ceramah. Ibu ustazah pun tengok handphone juga. Tapi handphone ceramah. Sampai data habis. Tengok ceramah je kan. Yang tengok dalam ceramah. Periuk, kalau dia dah mula terkeluar, kan terkeluar yang dalam tu kan, dia dah mula nampak putih, tak boleh makan tau Intan. Ibu ustazah cakap macam tu je, terus ustazah beli yang baru. Ustazah order yang baru sebab tak nak keluar. Ustazah kalau boleh, tak penting tak keluar, tak nak keluar. So order, sekarang ni boleh order online kan. So ustazah order. Ustazah order. Dan no sugar. Sebab mak ustazah dah tinggi. Jadi nak jaga kesihatan mak. No sugar. Sangat nasi tu. Dan tekan dia touchscreen tu. Kita kawan kita. Orang tua-tua duduk bilik kot mana. Mak ustazah nak masak sendiri lah. Selalu cucu yang suruh tolong masak. Yang datang hari ni. Ustazah kata susah lah. Dan canggih sangat. Bila mak kata susah. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak ustazah buat apa? Ustazah beli. Yang zaman dulu punya, yang jadi tekan je. Zaman dulu kan macam tu, tekan.
lompat dia masak. Nak masak, tekan, habis masak dia lompat. Ha, macam ni lah yang nak. Dua periuk nasi besar ada dekat. So benda tu nampak kecil, tapi kita tengok muka mak kita tu, dia happy ke tidak? Happy. Gembirakan mak ayah kita. Bahagiakan mak ayah kita. Surga kita. Didik kepada anak-anak kita. Mereka juga menjaga hati perasaan kita sebagai ibu bapa, menjaga mak dan ayah kita. Tuan-tuan dan puan-puan, percayalah. Kita buat baik kepada mak dan ayah kita, lagi banyak kebahagiaan yang kepada kita. Anak kita akan jadi anak yang baik. Kita akan, bila kita dah umur, tengok balik apa anak kita buat kat kita. Kita tengok balik tau. Kita nampak sebab dia acuan. Kita tengok anak kita buat macam ni kat kita. Anak kita hidang air dekat kita. Anak kita teman kita bila kita sakit. Anak kita pegang tangan kita, papah kita. Anak kita hidangkan minum dekat kita. Anak kita buat macam-macam layan terbaik kepada kita. Bila kita tengok satu persatu, rupanya ni yang kita buat kat mak bapak kita dulu. Ni yang kita buat kat mak bapak kita dulu. Anak-anak kita buat kat kita balik. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Buat baiklah kepada mak bapak kamu dulu, nescaya anak-anak kamu akan buat baik kepada kamu. Didik anak-anak kita, jangan tengking mak dan ayah. Kata oh pun tak boleh, ah pun tak boleh. Terbeliak bisik mata dengan mak ayah pun tak boleh. Cekak pinggang dengan mak ayah pun tak boleh. Perkataan macam tu dengan mak ayah pun tak boleh. Nantilah, nanti perkataan nanti pun tak boleh dengan mak dan ayah. Segerakan bila ayah dan ibu menyuruh ataupun memerintahkan, berbaktilah kepada kedua ibu bapa. Sementara Allah bagi peluang kepada kita, syurga ada di depan mata. Kenapa perlu mencari yang jauh-jauh? Berbaktilah kepada kedua ibu bapa kita. Itu yang ketiga, mencintai kedua ibu bapa. Ustaz teringat mak dan ayah ustaz yang pergi. Mudah-mudahan kita dapat contoh apa yang mak ayah ustaz buat. Masa ayah ustaz nak meninggal, dia tunjuk di atas dalam lift sebelum dia meninggal. Dia kata burung hijau. Ustaz tengok di atas burung hijau, tengok tak ada pun. Lepas tu masuk dalam hospital, lepas tu dia meninggal. Biasanya kalau kita nampak burung hijau ni, itu adalah burung-burung yang ada dalam syurga. Ustaz tengok apa amalan ayah ustaz yang menyebabkan dia nampak burung hijau sebelum dia meninggal. Di antara amalan ayah ustaz ialah, ayah ustaz suka menolong orang lain. Dia orang yang sangat pemurah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, jadilah orang yang pemurah. Itu ayah ustaz. Yang kedua, mak ustaz. Mak ustaz masa dia nak meninggal, pintu rumah diketuk. Ketuk-ketuk. Tengok buka, tak ada orang. Rupanya malaikat maut sudah datang. Dia ketuk pukul 2:30 pagi. Ustaz ada 2:30 pagi. Pukul 3 mak ustaz meninggal. Ustaz tengok apakah amalan mak ustaz yang malaikat maut datang tu dalam keadaan, dalam keadaan kata datang dalam keadaan ketuk pintu yang biasa, yang tak garang ya, yang lemah lembut. Ustaz tengok apa amalan mak ustaz, sedangkan mak ustaz ni tidak boleh membaca. Tak boleh baca. Rupanya mak ustaz, dia suka membaca Al-Quran dan dia suka panggil orang datang rumah bagi bagi makan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, buatlah dua amalan ini, insya-Allah kita akan dapat husnul khatimah, penyudah yang baik. Sebab bila kita nampak apa yang mak ayah kita dapat sebelum mereka meninggal, sebenarnya memberi kebahagiaan kepada kita. Yang saya nak share pada hari ini ialah, buatlah amalan-amalan yang menyebabkan bila kita mati itu, kita mendapat husnul khatimah, penyudah yang baik, dan kita tahu dah mak ayah kita dalam syurga sebab amalan yang terakhir yang mereka buat. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah.
Baik, alhamdulillah kita dah dapat berapa cinta tuan-tuan dan puan-puan? Kita dah dapat 3 cinta, ya. Bagi berapa ni? Kita tengok masa kita. Masa nak habis dah ni. Oh, nak habis dah ke? Sebab perut dah bunyi. Oh, baru 1 jam kita. Baru 55 minit, ya. Apa ni sampai sejam lagi ni, kan? Ya? Okey, baik. Yang seterusnya. Kita tak boleh bagi habis. Kenapa? Sebab kalau kita bagi habis, selain-kali tak panggil dah. Oh. Okey, baik. Yang ketiga tadi, cinta kepada ibu bapa. Ustazah yakin, subhanallah, daripada wajah tuan-tuan dan puan-puan, inilah anak-anak yang soleh, inilah anak-anak yang soleha, yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa. Nabi bagi jaminan, anak yang berbakti kepada ibu bapa, umurnya berkat, rezekinya melimpah ruah. Bila nak meninggal dunia, malaikat maut nak cabut nyawa, senang. Dan anak yang soleh-soleha, yang sentiasa taat dan berbakti kepada mak dan ayah, akan dikurniakan oleh Allah dengan seindah-indah peludah, iaitu husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan husnul khatimah. Yang keempat, cinta kepada anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, kalau kita sayang kepada anak-anak kita, kalau kita cinta kepada anak-anak kita, acuankan anak-anak kita dengan pendidikan yang Nabi pesan, iaitu pendidikan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita hanya suruh anak belajar, 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 belajar. Mak nak A, anak tu tak nak A pun. Mak yang nak A, ya? Ayah pun sama. Nak dapat A, nak dapat 100, nak dapat nombor 1. Anak pula buat loya buruk, buat lawa. Kalau semua nombor 1, siapa nak dapat nombor last? Mak dia tak nak nombor last. Anak boleh cakap macam tu. Kita sibuk tentang pelajaran anak. Ya, bagus. Sebab itu adalah ilmu. Wajib tuntun ilmu. Tapi pastikan ada keseimbangannya. Tentang bahasa, kita suruh study. Kita suruh baca buku. Kita siap buat masa dan sebagainya. Tapi masa solat anak kita, masa Al-Quran anak-anak kita, masa zikir anak-anak kita, mak ayah pantau ke tidak? Paling cantik, paling bagus tuan-tuan dan puan-puan, pastikan anak-anak kita berapa orang? Berapa orang anak kita? Ya, sini paling ramai anak berapa orang? Mana mak ayah yang anak 5 orang ke atas? Angkat tangan 5 orang ke atas. Subhanallah, Masya Allah. Oh, berapa orang anak? 6, berapa? 10? Subhanallah. Ustaz ni kena tuntut ilmu ni. 10 orang. Oh, daripada umur berapa? Daripada umur? 21? Yang nombor 10 tu? Oh, yang sudah 30? Yang bongsu? 10 tahun? Subhanallah, 10 orang anak ni. Oh, ustaz terkedul tak boleh kata. 10 orang anak tu satu ibu ke? Oh, ya Allah, insyaAllah. Subhanallah. Tak terkata lah ustazah. Ya, subhanallah. Ustaz pun, Allah Akbar. Rezeki, betul tuan ya? Ajik, rezeki. Rezeki. Ada orang Allah bagi rezeki, dia duit banyak. Tapi anak dia sikit. Ada orang duit dia biasa-biasa. Tapi Allah bagi rezeki, anak. Sebab tu orang datang rumah ustazah. Tengok cucu ramai. Ustazah kata Allah bagi rezeki kat ustazah. Cucu ramai. Boleh jaga cucu, boleh tidurkan cucu, boleh dua-duakan cucu, boleh duduk dengan cucu. Itu rezeki Allah, tu memang rezeki sungguh-sungguh. Anak kita berapa orang dekat rumah tuan-tuan dan puan-puan? Ada tak setiap anak kita, mak ayah, bagi ada tasbih sendiri? Memang kita boleh zikir macam ni, tapi bila ada alat, tengok, ingat. Tengok, ingat. Tak tengok, tak nampak, lupa nak zikir dengan jari ni, dia lupa. Tapi bila ada tasbih di depan mata, anak rajin zikir. Mak ayah rajin zikir. Ustazah buat macam yang kami cerita ni tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana baik, tuan-tuan dan puan-puan ikut. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan rasa tak sesuai, tak payah ikut. Ustazah buat macam mana tau? Sebab anak-anak kan dah besar. Semua dah kahwin. Yang bongsu pun baru kahwin. Jadi Ustazah buat pengantin barulah malam ni. Ya, anak yang bongsu bersama dengan isterinya. Anak Ustazah, Ustaz Nasrullah. Dan menantu Ustazah, Ustazah Huda. Dan Ustazah bawa cucu sulung Ustazah yang umur 15 tahun ya. Jadi Ustazah buat macam mana? Sebab kita orang tua-tua, atuk nenek, kita yang kena bimbing keluarga.
kita yang makan garam dulu. Kita yang kena acuankan. Ya, semua-semua ni. Jadi ustazah buat macam mana? Ustazah tempah tasbih. Tempah tasbih, semua nama cucu ada kat tasbih tu. Dan kami satu keluarga suka jadikan ruang tamu tempat untuk kami solat berjamaah. Di situlah solat berjamaah, di situlah tadarus Al-Quran, hari-hari tadarus Al-Quran. Anak bulan Ramadan sebab dunia dah nak kiamat. Al-Quran ni lah nak bagi syafaat. Dunia nak kiamat dah tuan-tuan dan perempuan. Eh, kita tak boleh terlalu mengejar dunia sangat, tapi akhiratnya mana? Jadi di situlah baca Quran, di situlah tadarus, di situlah zikir, di situlah senawan, di situlah solat berjamaah, di situlah usrah keluarga. Usrah keluarga seminggu sekali. Di situlah tempat kita ada rak Al-Quran dan kita gantung tasbih. So cucu-cucu ustazah, bila bila kita dah nak zikir, masing-masing ambil tasbih masing-masing. Semasa ambil tasbih, ada nama. Masing-masing ada tasbih masing-masing. Ada tasbih semua. Ah, ustaz dia lain macam sikit. Sebab ustaz dia beli tasbih kat Mekah. Gergasi punya tasbih kan. Tengok pun geron kan. Jadi masing-masing ada tasbih. So itu ibadah yang kita kena terapkan kepada anak-anak kita. Tuan-tuan dan perempuan, tolong kawal TV. Jangan bagi anak asyik menonton TV. Tolong. Mak-mak pun sama. Janganlah segala drama bersiri semua nak tengok. Jangan nak kiamat dah ibu-ibu. Tak payah dah tengoklah cerita Hindustan tu dah ibu-ibu. Tak payah dah. Taubat. Ayah-ayah dia tak apa tengok TV kan? Ayah-ayah tengok TV dah? Tak layan kan drama-drama bersiri semua kan? Alhamdulillah lah. Tak payahlah pesan lah ke ayah-ayah. Sebab kawamun, pemimpin. Kita kena ikut contoh. Tak ada masa dah kita nak layan TV-TV tu. Kita nak layan Allah. Kita nak layan kubur kita. Rumah kita hias cantik dah. Kubur kita, rumah kita untuk kita tinggal kat dalam tu, Al-Quran bagi syafaat. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takkan tidur tanpa membaca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Nabi takkan tidur tanpa baca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Dan Nabi kata kalau boleh Nabi nak kita, mak ayah, bagi tahu kepada anak-anak surah 30 ayat ni ada dalam hati anak-anak. Sampai macam tu sekali. Surah hafaz surah Al-Mulk 30 ayat ni. Kenapa? Kerana surah Al-Mulk inilah tuan-tuan dan perempuan yang bila kita baca, kita amalkan, surah ni lah akan bagi syafaat kepada kita dalam kubur. Surah Al-Mulk ni lah berkat kita baca, dia akan bagi syafaat kepada kita, Allah akan ampun dosa kita. Surah Al-Mulk yang 30 ayat ni je tuan-tuan dan perempuan, yang kita duduk dalam kubur, kita dijauhkan oleh Allah daripada azab kubur. Dunia akhir zaman, dunia kian tiba ke penghujungnya. Sana musibah, sini musibah. Sana taufan, sini gempa bumi. Sana terbakar, sini terbakar. Mana persiapan kita dan persiapan yang kita siapkan anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang soleha. Pastikan kita didik anak kita dengan Al-Quran. Nabi pesan kepada kita, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini akan bagi syafaat kepada kamu. Biasakan anak pegang tasbih. Jangan biasakan anak scroll handphone. Handphone. Eh? Bukan makna ustazah kata suruh buang handphone. Tidak. Ada baik, ada buruk. Tapi kawal. Kawal. Jangan setiap masa anak pandai macam tu. Tapi tak pandai biji tasbih tu. Tak pandai nak zikir. Pandai scroll sini. Tasbih mana? Malah tak tahu. Tasbih nak pegang macam mana? Tasbih nak zikir macam zikir. Zikir selawat, zikir selawat. Zikir selawat, zikir selawat, zikir selawat. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan kita ingat Allah, hati kita akan tenang. Hati suami tenang, hati isteri tenang, hati mak bapak tenang, hati anak-anak pun tenang. Sebab apa? Sebab kita dah didik dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayah ibu nak tidurkan anak pun tidurkan dengan zikrullah, tidurkan dengan selawat. Biasanya yang bagi anak-anak tidur ni mak ke bapak. Umma hasbi rabbi ataupun zikir dan sebagainya, mak bagi anak tidur. Bapak buat apa? Pak pak tidur. Dekat sini kata pak tidur. Kat sini kata pak tidur. Ada kat tempat mana tak tahu ustazah tanya, siapa yang bagi tidur anak? Mak. Pak buat apa? Anak, mak tidurkan anak. Pak tidurkan mak. Itu tempat lain lah. Ya. Jadi maknanya pastikan yang keempat, cinta kepada anak-anak kita. Bimbing, didik, pimpin ke jalan-jalan syurga.
bukan ke jalan yang dimurkai oleh Allah. Kerana kita ada impian suatu saat, suatu ketika, kita nak masuk syurga, saling pimpin tangan. Suami pegang tangan isteri, isteri pegang tangan suami, mak bapak pegang tangan anak-anak, masuk dalam syurga, dapat menatap zat Allah. Masuk dalam syurga, dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita rindu, yang kita cintai, yang kita mengharapkan agar mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, tentang kita nak didik anak-anak ni yang saya sebut tadi, kita berada di zaman yang penuh dengan ujian dan cabaran, dan kiamat pun, tanda-tanda kiamat pun dah ada. Yang pertama sekali yang Nabi pesan pada kita, yang pertama jangan lupa tiap-tiap malam baca Suratul Mulk sebelum tidur. Ya, baca. Yang kedua, pada malam Jumaat baca Surah Al-Kahfi. Kalau tak boleh baca Surah Al-Kahfi panjang sangat, baca 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir. InsyaAllah kita selamat. Kita selamat daripada Dajjal, dan kita selamat daripada azab kubur, insyaAllah. Ya. Yang keberapa? Yang kelima. Kita ada berapa masa lagi ni? Oh, nak buka soalan. Okey, Ustazah, ending takat cinta yang kelima ya. Cinta yang kelima, kita dah settle dah tadi. Kita dah cerita tentang suami isteri, tentang Nabi, tentang Allah. Cinta yang kelima, cinta ahli keluarga dan sanak saudara. Cinta ahli keluarga dan sanak saudara. Sebab kita hidup ni bukan kita nak keluarga saja, sanak saudara kita sama. Ada orang bergaduh ipar dia. Ada orang bergaduh dengan mak mentua dia. Ada orang dia bergaduh dengan kaum keluarga dia. Macam mana nak masuk syurga? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan memasuki syurga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi cinta kepada keluarga kita, semua ahli keluarga kita, adik-beradik kita, adik, abang, semua dan sebagainya. Kemudian kita ada keluarga yang besar, segala ipar kita, segala biras kita, segala mak mentua kita dan sebagainya, pisan kita dan sebagainya. Jangan berpecah belah. Dan bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa juga bukan sekadar untuk diri kita, bukan sekadar untuk pasangan dan anak-anak kita, tapi doa juga untuk kaum keluarga kita dan juga saudara mara kita, supaya semuanya ini dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau acuan ini kita ikut, tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan sekadar bahagia di dunia, tapi kita akan bahagia sampai ke dalam syurga. Banyak lagi cinta-cinta yang lain, tapi cukuplah pertemuan kita pada malam ini dengan lima cinta. Semoga dengan lima cinta ini kita akan mendapat redha Allah, kita akan mendapat kebahagiaan di dunia, sampailah ke Jannatul Firdaus. Dalam Al-Quran Allah sebut, Allah tanya ya, bila ditanya, kita nak utamakan kebaikan ataupun kita nak sedekah, mana yang paling utama? Allah sebut falil walidain, kita utamakan ibu dan ayah kita. Pastikan keperluan ibu dan ayah kita sempurna. Yang kedua, wal aqrabin, adik-beradik kita yang dekat, utamakan. Wal yatama, anak-anak yatim. Dan yang akhir sekali, wal masakin, orang-orang susah. Inilah yang kita perlu dalam masyarakat kita, ibu bapa, adik-beradik, anak yatim dan orang-orang miskin. Itulah yang lima cinta ya. Dan alhamdulillah kita dah selesai untuk sesi yang pertama, dan kita serah untuk sesi yang kedua. Soalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Haji Ramli, ingin membuat soalan sikit lah kan. Macam kita kata, macam si manis kurma lah. Kurma daripada muda sampai ke tua pun dia manis. Tapi apabila kita rumah tangga kita, muda manis. Apabila dah jadi tua, tak berapa manis dah. Tok Wan tidur sana, Tok Biluk tidur sini. Tok tidur dengan cucu. Kesian Tok Wan. Nak turun gaul belakang? Gaullah sendiri. Bukan di sinilah, Mak. Jemaah di sini bagus.
tempat lain. Ah, dulu kalau muda-muda minum suang setengah gelas. Dulu ni dia kopi basuh dulu. Tak mau dah. Lagi satu berkenaan dengan macam Ustazah katalah, ibu bapa masa kita kecil, ibu bapa sayang kita 10 kali. Tapi lah ni apabila bapa dah tua nak sayang, geli-geli tak mau. Dah gigi mak tinggi 2 dah. Dulu mak sayang tak tidur. Sana tak tidur, ayah tak tidur semua kan. Semua tak tidur. Lepas tu lagi satu saya nak tanya, apa doa Ustaz? Kebanyakan kawan saya ni dia kata dia nak kahwin 2 tapi bini garang. Apakah doa nak bagi perlembutkan hati isteri? ini Ustaz, ini pantun. Negeri Kedah Jelapang Padi mendapat rezeki setahun 2 kali. Terima kasih tazkirah diberi, semoga menjadi pengajaran di hati kami. Masjid Zahir di Temah Pekan pergi bersama dengan Cik Samad. Selamat pulang, kami doakan semoga Ustaz sampai dengan selamat. Sekian, terima kasih. Okay. Yang pantun tu menyentuh hati. Yang minta doa tu sedih pula rasa kan? Gurau je. Okey. Memang betul apa yang disebut tadi yang Haji Ramli tanya. Memang mula kahwin ling yang. Tapi dalam makawin baling melayang. Mula kahwin engkau lah ratu, engkau lah sayang. Lama kahwin engkau lah hantu, engkau lah jembalang. Sebenarnya, bila kita hayati ayat dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaikum wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bila Allah kata kami jadikan kamu ini mawaddah wa rahmah, cinta dan rahmah. Rahmah tu lebih kepada belas kasihan. Macam tadi bila umur dah lanjut, dia lebih kepada belas kasihan, tak tergamak. Lagi sepatutnya lagi lebih sayang. Ya. Sebab itu bila bila kita lama kahwin, apa yang nak menambahkan kemesraan Haji Ramli ya, yang Ustaz sebut tadi 5 perkara tadilah. Ya, kita buat 5 perkara tu insya-Allah, ya. Dan Ustaz pesan pada suami lah. Kalau nak buat tak baik pada isteri, tak nak ni, ingat balik pengorbanan isteri yang melahirkan anak untuk kita tu. Itu memang tak boleh nak balas. Ya, pengorbanan yang luar biasa. Dan tentang doa tadi kan, Ustaz baca pun tak jalan. Kenapa? You pernah baca ke saya? Tak adalah. Dan dulu yang lain. Okey. Okey, untuk tak menghampakan Haji Ramli ya, untuk melembutkan isteri ataupun sesiapa sajalah. Iaitu ingat ya, surah An-Namli ayat 30 dan 31. Ya, untuk melembutkan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya waktu ni muslimin. Bila sebut waktu ni muslimin, niat untuk apa hajat kita. Untuk melembutkan hati isteri, suami, anak-anak. Ya. Surah An-Namli ayat 30 dan 31. Satu. Yang kedua doa iaitu surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idha arawada syayin ayakula lahu kun fayakun. Bila sebut kun, ni adalah hati, apa yang kita nak, fayakun. Allah kata jadi, maka jadilah ia. InsyaAllah. Kemudian, yang seterusnya, yang ketiga. Dalam surah Yasin itu ada 7 tempat yang diakhiri dengan mubin. Innahu lakum adum
mubin. Setiap tujuh tempat yang diakhiri dengan mubin, ni apa hajat kita? InsyaAllah. Itulah yang guru Ustaz sampaikan, berikan kepada kami, dan malam ni Ustaz sampaikan atas soalan yang diajukan kepada kami tadi. Ada tambahan ke? Tak ada, okey. Ada soalan lain? Mungkin daripada Muslimat, ada? Muslimin, ada soalan lain? Ada? Jauhnya? Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi-tinggi tiang telepon. Assalamualaikum. Saya ada satu persoalan yang saya nak bertanya kepada Ustaz, ya. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Haziq, ya. Soalan saya berkenaan tentang perkahwinan juga. Tetapi apa yang malam ini saya nak nyatakan, sekarang ni status saya masih lagi bujang. Ya? Status saya sampai sekarang masih bujang. Jadi kalau saya ke mana-mana, saya kena berterang-terang, sebab benda ini melibatkan masa depan saya, melibatkan perkahwinan. Jadi soalan saya ini, saya kena berterang-terang. Kalau saya ke mana-mana, ramai orang akan tanya, eh, bila kau nak kahwin? Bila nak kahwin? Dah berpunya ke belum? Jadi saya nak minta ni lah, macam mana cara Ustaz memikat Ustazah dulu, boleh dorong saya untuk mendapatkan calon. Terima kasih Ustaz. Satu lagi soalan. Sorry. Assalamualaikum. Saya Muhammad Taufik. Saya ada satu soalan. Jika adik-beradik yang sakit, contohlah abang saya sakit, tanggungjawab kepada isteri ke atau kepada adik-beradik untuk menjaga? Sedangkan adik-beradik semua dah berumah tangga, so terletak pada jagaan. Adakah lelaki tanggungjawab suami dia tu pada isteri ataupun kepada adik-beradik? Terima kasih. Okay, terima kasih Haziq, ya. Soalan tentang nak cari jodoh pula. Maknanya Haziq ni orang yang cerdik. Haziq mana orang yang cerdik? Di sini soalan-soalan semua mengancam, kan? Tak pernah kita ada soalan macam ni, kan? Kalau ikut pengalaman Ustaz Musazah dulu, masa kami nak kahwin dulu, Ustaz jenis orang yang berterus terang, suka terus terang. Haziq boleh ikut lah kalau berani macam Ustaz ni. Itu Ustazah cerita lah. Okey, masa Ustaz nak dengan Ustazah dulu, Ustaz terus direct dengan Ustazah. Ustaz kata, kan, saya suka awak. Awak suka saya tak? Betul lah soalan dia tu, kan, sayang? Kan? Allah Akbar, ya. Macam ni lah, ya. Ustazah dengan Ustaz satu sekolah. Sekolah Arab, Mahat. Ustaz Wan Akasha, Mahat Mahmud Putra. Ustazah Mahat Mahmud Puteri. Sekarang namanya Matak Mahmud. Eh, Matak Mahmud Puteri, Matak Mahmud Putra. Tak campur lelaki perempuan. Asing, building asing. Nak dijadikan cerita semua ni
Allah yang atur, ustazah ketua pengawas, ketua umum puteri, ustaz ketua umum putra. Ya, yeah? Jadi di kalangan guru-guru ni sentiasa sebutlah Wan Akasha ni baguslah, ya. Yeah? Lepas tu pula Siti No, sekolah panggil Siti No. Siti No ni baguslah. Guru-guru suka sebut macam tu. Bila jumpa ustazah, cakap Wan Akasha ni bagus. Bila jumpa ustaz, tak tahulah cakap macam mana kan, ya. Yeah? Jadi main nama tu sentiasa ada. Nak jadikan cerita, bila ustazah kena ke bilik pengawas untuk hantar satu fail ke bilik pengawas tutup renovation, kena pergi ke bilik guru yang cikgu ramai. So ustazah pun keluar nak pergi ke bilik guru nak hantar fail. Tiba-tiba bila ustazah jalan, ustazah nampak macam ketua pengawas putra Wan Akasha. Nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi, fail dah kena letak tau. Aziz tadi ya, fail dah kena letak dah. Malu gila, orang gila pun tak malu macam tu, kan? Fail dah kena letak, alamak, nak patah balik ke tak? Tawakal tu, alamak, letak fail, pergi letak fail. Dan ustaz duduk dekat meja tu, ustaz pun nampak ustazah datang nak letak fail. Ustaz lagi dekat kat meja tu, meja besar, meja guru kan, meja guru. Ustaz kat situ, ustazah kat situ letak fail. Bila letak fail, ustazah nak keluar lah. Memang, kita dulu-dulu mana bercakap dengan orang lelaki-lelaki tak cakap. Ustaz nak keluar, letak fail nak keluar. Tiba-tiba ada suara yang berbunyi sambil pegang buku-buku cikgu atas meja tu kan. Saya tertarik kat Siti No. Siti No tertariklah dekat saya. Astaghfirullahalazim. Dah lah, ustazah apa pula main tarik-tarik ni kan. Lepas tu, saya suka kat Siti, tapi tak tengok muka, tengok meja. Saya suka kat Siti No. Siti No suka dah dekat saya. Jadi dah lah, ustazah, ya Allah malunya, ya Allah malunya. Cuba teka, ustazah jawab ke tidak? Mak bapak kita duduk macam mana? Kita jawab ke tak kita orang perempuan? Ustazah senyap, tak cakap apa. Ustazah patah balik, pergi, nak pergi kelas balik. Sambil dalam hati tu, dalam hatilah, sukalah kan? Allah Akbar, itulah ustaz, approach ustazah, memang direct. Dan lepas ustaz hantar kad raya kepada ustazah, post kat rumah, ya, dan dibaca oleh ayah ibu ustazah. Kad ustaz hantar kat ustazah macam mana tu Aziz? Bismillahirrahmanirrahim. Ni hantar kat ustazah ni tapi melalui mak bapak ustazah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baru kehadapan Sino yang dihormati. Maknanya macam lepas tu tulis amma ba'du, macam orang nak khutbah Jumaat. Jadi bila abah ustazah tengok, ibu ustazah tengok, sebab sebelum tu ada biasalah kita sekolah kan, ibu ustazah kata jangan balas, jangan balas. Ibu ustazah buang je surat tu. Tapi bila kad daripada ustaz, ha, yang ni balas, yang ni balas. Daripada situlah Allah mudahkan perjalanan. Dah jodoh ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak gitu Ling? Betul kan? Okey, tentang haziq ini boleh ikut cara ustaz direct ataupun melalui pihak yang kedua, pihak yang ketiga, ya. Akan hajat pada sesiapa yang kita kendaki atau kita minat. Okey, tentang soalan taufik tadi, tentang siapa yang perlu jaga abang yang sakit. Okey. Yang pertama sekali, sudah pastilah yang perlu jaga tu isteri. Isteri diutamakan. Ya. Kemudian sekiranya isteri tak mampu, mintalah daripada ibu bapa ataupun adik-beradik. Tapi keutamaan ialah pasangan kita. Kalau isteri sakit, suami jaga. Kalau suami sakit, isteri yang jaga. Ya. Okey. Ada tambah saya? Okey. Dah. Tiga soalan cukup lah. Dah 10:30. Dan betul ke soalan yang ditanya tadi? Sebab tadi kita tahu pada dengar soalan tu. Betul ke soalan yang adik tanya tu? Betul kan Taufik kan? Ada soalan. Betul soalan. Betul. Okay. Dan usaha nak tambah doa kepada mereka. Tak. Cukup tiga soalan. Nanti jadi soalan pelik-pelik yang susah kita nak jawab. Okey je kan ya. Tambah doa ke? Okey. Okey. Kepada yang soalannya bagus. Kepada yang sedang sedang menanti jodoh, nak jodoh dimudahkan oleh Allah. Macam tadi step kan paling ayah kita doa. So mak ayah kita doa. Eh? Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan kita ni sebagai orang tua-tua ni, bila kita jumpa anak-anak muda, anak jiran dan sebagainya pergi kenduri, elakkan tanya soalan macam tu.
elakkan bila nak kahwin ni. Orang lain umur kamu dah 34. Kecil hati. Betul tak kecil hati kan? Kecil hati tak? Jangan tanya soalan-soalan macam tu ya. So orang yang sedang menanti agar jodohnya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rajin baca doa Nabi Musa alaihi salam. Doa Nabi Musa alaihi salam, doa ni di dalam surah Al-Anbiya ayat 89. Surah Al-Anbiya ayat 89. Surah Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Yang berbunyi, ya Allah, ini doa. Oh bukan, ini Nabi Zakaria. Nabi Musa dalam surah Al-Qasas. Dari Nabi Musa dalam surah Al-Qasas, agar hajat dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa supaya hajat dikabulkan oleh Allah. Doa ni supaya dapat jodoh. Dan untuk ibu-ibu yang ada anak-anak ataupun menantu kita ke yang kahwin lama, nak dapat anak tapi tak dapat zuriat, doa ni pun boleh. Ini doa untuk orang dapat jodoh, nak dapat jodoh yang baik, dan juga doa untuk orang mendapat cahaya mata. Ini doa, dan ingatlah ketika kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi ini doa Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 89. Surah Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Yang bermaksud, ya Allah ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa zuriat keturunan, dan engkaulah pewaris yang terbaik atau sebaik-baik yang mewarisi. Surah Al-Anbiya ayat 89. Sambil baca doa ni, kalau yang nak jodoh, ya Allah, semoga berkat doa ni, ya Allah, kurniakanlah aku jodoh yang baik, ya Allah. Kepada yang sedang menanti zuriat cahaya mata, ya Allah, doa ini aku mohon kepadamu, ya Allah, kurniakanlah kepadaku zuriat yang soleh dan soleha. Berdoalah kepada Allah sambil kita usaha, selebihnya tawakal kepada Allah. Kerana Allah tahu waktu yang terbaik untuk kita bertemu jodoh, dan Allah tahu waktu yang terbaik untuk kita mendapat zuriat cahaya mata yang kita idam-idamkan. Ya, macam ustazah tak sangka jodoh awal. Bila keluarga ustaz datang melamar, ibu ustazah masuk jumpa ustazah, ustazah tengah packing. Tengah packing barang sebab baru dapat offer nak pergi ke Mesir. Ustaz dah pergi dah. Sebab ustaz senior ustazah 2 tahun. Kita semangat kan nak pergi Mesir nak belajar. Tiba-tiba ustaz hantar surat kepada ayah ustaz sebelum ustazah sampai, bagi tahu nak kahwin dengan ustazah. Sebab tahu suasana Mesir macam mana. Susah untuk ustazah kat sana sebab ustazah macam anak yang tak pernah pergi mana-mana. Rombongan sekolah tak boleh pergi sana, tak boleh. Abah ustazah kawal semua-semualah anak dia. Jadi ustaz duk bayang macam manalah ustazah nak sambung pelajaran kat sana. So ustaz tulis surat kepada ayah. Ayah ustaz bagi tahu nak kahwin, so rombongan masuk meminang. Ibu ustazah masuk tanya ustazah, nak tak kahwin dengan ustaz ni? Dia orang dah masuk meminang. Tuan-tuan dan puan-puan teka apa? Ustaz kata nak ke tak nak? Ustazah kata tak nak, tuan-tuan dan puan-puan. Memang nak kat ustaz, tapi kahwin tu tak nak. Sebab 20 tahun. Takkan umur 20 nak kahwin. Sebab kita nak pergi belajar, bukan nak kahwin. Ya? Jadi ibu ustazah pujuk. Akhirnya daripada tak nak, jadi alhamdulillah, rezeki, semuanya rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga terjawab semua soalan yang diajukan. Buat ayahanda Tuan Haji Ramli, simpan duit dalam peti, peti disimpan di dalam gua. Jadilah suami isteri penyejuk hati, moga bahagia sampai ke syurga. Ya, pantun dijual, saya dah beli. Ya, kura-kura jalan lambat, singgah minum air perigi. Ceramah kami dah pun tamat, lain kali kita berjumpa lagi. Tapi sebelum tu, supaya tuan-tuan dan puan-puan ada pengubat rindu kepada ustaz dan ustazah, sama-samalah kita seisi keluarga mengamalkan makanan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah ustazah kami galakkan untuk ada makanan sunnah dan makan makanan sunnah. Kurma selalu ada dan kena makan sebab tak nak makan pada bulan Ramadan. Bila kita sayang kat Nabi, apa yang Nabi suka makan kita kena makan. Tapi kita susah nak makan semua makanan sunnah. Susu kambing Nabi suka, tapi ustazah susah nak minum. Kurma alhamdulillah kita boleh makan. Buah delima, buah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, buah-buahan sunnah yang ada di dalam Al-Quran, buah delima, buah syurga.
Kemudian madu, semua makanan sunnah disebut di dalam Al-Quran. Delima disebut di dalam Al-Quran. Kurma disebut di dalam Al-Quran. Cuma kita tak boleh makan semua ni dalam satu masa. Jadi ustazah kata dekat ustaz, jom kita suburkan makanan sunnah Nabi dalam keluarga, supaya kita seisi keluarga semua, anak, menantu, cucu, cicit, mak, semua boleh makan makanan sunnah. So fikir punya fikir punya fikir, study punya study, kami hasilkan ajwah milk. Ha, kita hasilkan ini baru lagi tuan-tuan dan puan-puan, masih baru lagi, ramai orang tak kenal lagi. Kita buat ajwah milk, kita masukkan di dalam ni makanan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada dalam ni susu kambing. Ramai orang susah nak minum susu kambing sebab kadang-kadang dia macam bau kan, termasuk ustazah lah, susah sangat nak minum. Ustaz okey, semua okey ustaz, ustazah susah sikit nak minum susu kambing. So bila ustazah campur susu kambing dalam ni, dan kita campurkan sebut ajwah milk, ajwah maksudnya kurma ajwah, kita letakkan kurma ajwah dalam ni, milk tu ialah susu kambing, dan kita letakkan madu, kita letakkan delima, delima yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam syurga. So gabungan empat makanan sunnah ni menghasilkan ajwah milk yang sangat-sangat sedap. Kami satu keluarga minum, termasuk cucu-cucu ustazah. So kita tahu makanan sunnah Nabi, kita tahu kurma khasiatnya sangat banyak, madu, susu kambing, madu semua ni, buah delima, semuanya bagus untuk kesihatan seisi keluarga. Kalau ada ibu-ibu yang anak sedang mengandung dan sebagainya, boleh minum. Anak sedang menyusu, breastfeed dan sebagainya, ini sangat bagus. Sebelum anak pergi sekolah, bagi minum ajwah milk. Sebelum nak pergi kerja, minum ajwah milk. Ibu-ibu kerja banyak, nak dapat tenaga dan sebagainya, rajin-rajin minum ajwah milk. Sepatutnya sebotol ni 100 lebih. Tapi mak ustazah terkejut sebab kami punya style buat produk, harga ustaz letak. Ustaz kalau letak harga, alhamdulillah, RM58 sahaja. Kalau ikut costing tu lebih daripada ni, tapi tak apalah, kita nak sama-sama mendapat manfaat khasiat daripada makanan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada anak-anak yang sedang belajar, sekolah dah nak buka, supaya mereka ni berjaya dalam pelajaran, boleh menguasai setiap pelajaran, buat yang hafaz Al-Quran, mudah untuk menghafaz Al-Quran, untuk mengingat, kuat ingatan, amalkan produk cerdik. Cerdik ni kami buat dengan doktor pakar. Masa PKP bawah ni kita stop, sebab ada kilang kena tutup dan sebagainya. Ini kita baru buat balik. Sebab orang Brunei minta, orang Singapura minta, orang sini pun minta. So ni kita baru buat balik. Kita baru je buat balik. Cerdik ni alhamdulillah bagus untuk anak-anak seawal usia setahun sampailah umur kita ni. Sebab kita buat untuk IQ, kuat ingatan, dan EQ emosi. Anak-anak yang hyperaktif ke, ada orang yang suka mengamuk ke, suka marah, panas baran dan sebagainya, so produk cerdik ni boleh membantu. Termasuk kita yang umur yang macam ni, kita tak nak nyanyok, so produk ni insyaAllah boleh membantu lah sekali. Ikut sunnah Rasulullah SAW, Nabi suka minyak wangi dan isteri Nabi pun suka minyak wangi. Tuan-tuan dan puan-puan pakai minyak wangi ke tidak? Nabi, Haji marah ke apa? Oh tak, ya kau marah tadi kan? Rupanya menghayati kan? Nabi, dalam poket Nabi ada sikat dan ada minyak wangi. Itu sunnah Nabi. Khadijah, Nabi nak masuk rumah, Khadijah sembuh minyak wangi dulu, baru Nabi masuk. Maknanya wanginya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ustazah buat minyak wangi untuk isteri saja, tapi suami pakat minta dengan ustaz, tak aci, minyak wangi suami mana? So kita buat satu kotak ni, dalamnya ada dua, satu untuk isteri, satu untuk suami. Yang botol tutup pink, isteri tutup hitam, suami. Jangan tersilap pakai pula, nanti isteri pergi bau suami, suami pergi bau isteri, dah tukar bawah. Tapi tak apalah, sebab suami isteri. So dalam ni ada dua, sepatutnya harganya memang 200, dan EDP kalau kita beli dekat mall, satu botol 300 lebih. Kita jual dua botol ni 200 sahaja. Tapi ustaz macam biasa, kita tanya dulu ya. Kan dah kata dah kan ya? Sepatutnya harga ni, sepatutnya lah dia 299 sepatutnya, tapi kita offer tinggal 200. Malam ni hanya 100 sahaja. Doakan semoga kami dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan perfume ni boleh bawa solat.
Ya, jangan risau ya. So yang baik adalah daripada Allah, yang kurang adalah daripada kelemahan yang perlu kami perbaiki. Semoga berkat kita cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan kurniakan kepada kita baki umur yang kita ada ni, semakin kuat ibadah kita kepada Allah. Hari-hari kita taubat istighfar minta ampun kepada Allah. Hari-hari kita selawat mohon supaya berkat selawat ni kita dapat bersama dengan Nabi dalam syurga, dapat mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkat pertemuan kita ini Allah Subhanahu wa taala Maha melihat menjadi saksi. Semoga dengan rahmat Allah, kalau tak jumpa dekat masjid dekat Bukit Sentosa ni, semoga dengan rahmat Allah kita bertemu kelak di dalam Jannatul Firdaus dan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampun dan maaf daripada ustazah dan ustaz, hanya sekadar ini saja dulu. Dan ustaz mohon, sebab di rumah Allah dalam majlis ilmu penuh dengan kehadiran malaikat, ini tempat mustajab doa. Kita ada hajat, ada permintaan ya. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah dan kita aminkan doa yang akan disampaikan oleh yang dikasihi Ustaz Wan Akasha Wan Abdul Hamid. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ali wa sahbi al mar Allah azza wa kami selepas ini pesantren ini ya Allah kami berkumpul. Dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kami, kami banyak hajat, tunaikan segala permintaan dan hajat kami ya Allah, tunaikan segala hajat dan permintaan kami ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami ada sakit ya Allah, penyakit mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya ada kalang kami orang yang berhutang ya Allah, Engkau mudahkan mereka bayar hutang Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, kami berkumpul pada malam ini ya Allah untuk mendapat syurga-Mu ya Allah, dapat keluarga yang bahagia ya Allah. Bahagiakanlah diri kami dan keluarga kami ya Allah, bahagiakan kami di dunia dan bahagiakan kami di hari akhirat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Ya hayyu qayyum, ya hayyu qayyum, ya hayyu qayyum, bi rahmatika nastaghiitsu, bi rahmatika nastaghiitsu, bi rahmatika nastaghiitsu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal